yes. Roti jala Mak Lima biadab. Lalu dititi. Apa masalah? Siapa kena? Ini masalah. Gagal. Iblak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke, bagaimana kabar korang semua? Saya harap semua dalam keadaan sehat. Bagaimana puasa korang? Saya harap puasa korang berjalan dengan lancar pastinya cuy ya. Ini sudah menghitung hari cuy ya, kita memasuki raya ya. Kalau di Malaysia bilangnya hari raya kan, Idul Fitri, sama aja ya, raya ya. Kita akan merayakan Idul Fitri cuy ya. Sisa menghitung hari lagi dan saya akan sempatkan ya mengabulkan permintaan korang satu persatu cuy. Terutama film P. Ramlee yang berjudul Musang Berjenggot. Pasti saya akan buat cuy ya sebelum raya pastinya. Oke, kali ini saya akan membuat tantangan. Ya, tantangan cuy. Sesuai dengan apa yang saya posting di Instagram saya cuy. Korang bisa follow Instagram saya cuy. Di situ ada teman kita atau saudara kita dari Malaysia mengirimkan saya sebuah video. Dia menantang saya cuy. Dia menantang saya untuk jangan gelak menonton video ini cuy. Di sini saya akan perlihatkan ya DM teman-teman kita yang mendiam saya cuy ya. Di sini dia mengatakan, buat challenge bang, buat challenge ya, abang Andy tahan gelak tengok video ini, boleh tak? Oke, saya merasa kayak tertantang gitu ya. Wah, ini mentang-mentang saya mudah terhibur, saya ditantang macam ini cuy. Padahal saya lihat dari thumbnail videonya ini kayaknya nggak kelakar gitu ya. Tapi di sini yang rawannya itu ada Pak Kodi dalam video ini cuy. Jadi itu yang wah, harus benar-benar kuat ini cuy ya. Dan saya mengatakan oke, saya buat ini spesial 100.000 subscriber channel NDTK. Orang sudah lihat cuy ya, sekarang sudah mencapai 100.000 ya. Dan di sini saya ditawari cuy ya, lanjut lagi saya ditawari kalau abang berhasil ya, kalau abang berhasil tak dapat gelak di video ini, saya akan bagi 1.000 ringgit. Karena ini spesial banget, saya akan buat ini cuy. Korang tak mau nonton tak jadi masalah, viewnya sikit tak jadi masalah, tak jadi masalah cuy. Yang penting saya merayakan pencapaian 100.000 di channel NDTK ini cuy. Oke, langsung aja cium kita tengok videonya. Oke cuy, saya hampir lupa cuy, saya lupa menyebutkan judul videonya cuy ya. Yang mana judul videonya itu adalah cuy, buat kita tak tahan tawa, roti jala Mak Lima biadab. Mak Lima biadab. Joy buat kita tak tahan tawa. Roti jala Mak Lima biadab. Oke, saya harus benar-benar. Oke, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy, 3 2 1. Bung. Izinkan. Saya namakan masakan saya pada hari ini adalah belum lagi. Apa masalah ni? Siapa tu? Makan ubat dulu lah, pergi makan ubat dulu. Siapa kau okey? Cuba serius Tunggu dulu cuy ya. Saya belum paham banget ini maksud. Ini siapa-siapa aja yang ada di sini cuy? Korang bisa jelaskan di bawah cuy ya. Saya dikasih 3 kesempatan cuy. 3 kesempatan. Kalau saya 3 kali tertawa melihat video ini karena durasinya pendek, saya kalah. Tapi kalau saya bisa melewati ini, saya dapat 1.000 ringgit. Oke, kita ulang dulu ya. Ini kok suaranya kayaknya di ini ya, videonya dipercepat ya. 3, 2, 1. Izinkan saya, izin. Saya namakan masakan saya pada hari ini adalah belum lagi. Apa masalah ni? Makan ubat dulu lah, pergi makan ubat dulu. Siapa kau okey? Cuba serius ya. Jangan serius. Sabar. Boleh saya teruskan? Boleh. Roti jala. Cucuk udang je dimasak oleh Chef Fakrul. Apa pula yang dimasak oleh Chef Imran? Dengar dengan jelas dan jelas. Yes. Roti jala Mak Lima biadab. Lalu dititi.
apa masalah? Syafa Krol. Ini masalah. Gagal. Tunggu dulu. Enggak, gue ngerti ini kok. Dia tiba-tiba ngakak gitu ya. Oke, satu ya, satu kali kita. Saya ulang di situ tadi, cuy. Oke. 3, 2, 1. Cucuk udang je dimasak oleh Chef Fakrul. Apa pula yang dimasak oleh Chef Chef ya? Dengan jelas dan tidak ses. Roti jala Mak Lima biadab. Lalu dititi. Apa masalah? Chef Fakrul? Ini masalah. Gagal. Betul tanya saya ni? Betul. Tak menyesal? Tak. Izinkan saya. Izin. Saya namakan masakan saya pada hari ini adalah. Belum lagi. Apa masalah ni? Chef Fakrul? Makan ubat dulu lah. Pergi makan ubat dulu. Siapa kau okey? Cuba serius eh. Fokus serius. Tak sabar-sabar. Boleh saya teruskan? Boleh. Roti jalan. Saya tak paham cuy, dia gelak karena apa cuy? Saya tertawa karena gelak dia aja gitu cuy, sampai keluar mata ini cuy. Ini gila, ini video simple banget cuy, tapi kok ngakak ya? Kita ulang dulu cuy ya, kita ulang lagi. Aduh, masa gua gagal gitu ya. Tolong di sini aja cuy. 3, 2, 1. Cucuk udang je dimasak oleh Chef Fakrul. Apa pula yang dimasak oleh Chef Imran? Dengar dengan jelas dan tidak ses. Roti jala Mak Lima biadab. Lalu dititi. Apa masalah? Chef Fakrul? Ini masalah. Gagal. Imran. Betul tanya saya ni? Betul. Tak menyesal? Tak. Izinkan saya. Izin. Saya tunggu dulu sih. Tunggu dulu sih. Gue berpaham ya, kenapa dia ngakak gitu ya? Karena nama rotinya ini cuy. Mungkin yang satu ini pelawak cuy ya, karena dia spontan menyebutkan roti jala Mak Lima biadab. Kalau menurut saya cuy ya, kalau menurut pendapat saya, dia ini ngakak bukan karena dia tak sehat gitu ya, dia sakit, enggak. Dia ngakak mendengar namanya ini cuy, nama masakannya ini cuy. Kalau salah korang bisa komentar di bawah cuy. Kita ulang. Masih ada kesempatan enggak? Saya coba satu kali lagi cuy. Kali ini tidak. Karena saya sudah paham dia ngakak kena apa gitu ya. Cucuk udang je dimasak oleh Chef Fakrul. Apa pula yang dimasak oleh Chef Imran? Dengar dengan jelas dan tidak ses. Roti jala Mak Lima biadab. Lalu dititi. Apa masalah? Chef Fakrul? Ini masalah. Gagal. Betul tanya saya ni? Betul. Tak menyesal? Tak bisa nguci. Izinkan saya. Saya namakan masakan saya pada hari ini adalah. Belum lagi. Apa masalah ni? Makan ubat dulu lah. Pergi makan ubat dulu. Siapa kau okey? Cuba serius eh. Fokus serius. Tak sabar-sabar. Boleh saya teruskan? Boleh. Roti jalan. Nama masakan saya. Roti jalan Mak Lima meniaga. Baru ambil. Eh aku ni. Eh. Ini simple banget kok ngakak gitu. Gue udah menyerah cuy. Gue udah menyerah ya. Saya ini udah kelima kalinya. Kalau masih ngakak berarti ini memang cara gelak orang ini tuh membawa virus gitu. Virus corona gitu. Saya ulang lagi di sini cuy. Kalau saya masih ngakak berarti memang tertawa dia. Tertawa dia.
Saya sudah kehilangan 1000. 1000 ringgit, cuy. Aduh. Simpel banget ini, durasinya cuma 1 menit, cuy. Oke. Saya enggak bisa tahan ini, cuy. Cucuk udang je dimasak oleh Chef Fakrul. Apa pula yang dimasak oleh Chef Imran? Dengar dengan jelas dan jelas. Yes. Roti jala mak lima biadab. Lalu dititi. Apa masalah? Chef Fakrul? Ini masalah. Gagal. Imran, betul tanya saya ni? Betul, Chef. Tak menyesal? Tak. Izinkan saya. Izin. Saya namakan masakan saya pada hari ini. Belum lagi. Apa masalah ni? Makrul, makan ubat dulu lah. Pergi makan ubat dulu. Siapa kau, okey? Cuba serius, eh? Kau kasih ni. Sabar-sabar. Boleh saya teruskan? Roti jala. Mana masakan? Roti jala, mak lima, miak kak. Barang. Eh, aku ni, eh, gue. Macam. Chef. Tengah, ya? Ya. Kasih lagi lah tu. Ini kayaknya yang mengatakan roti jala apa mak lima biadab ini kayaknya pelawak, cuy. Aduh, so gua nggak bisa ini. Apa sih keenam kalinya, cuy? Pokoknya keenam kalinya nih. Kalau saya masih ngakak, ini kelewatan banget. 3, 2, 1. Ini kelewatan banget. Ini sudah keenam kalinya, cuy. Cucuk udang je dimasak oleh Chef Fakrul. Apa pula yang dimasak oleh Chef Imran? Dengar dengan jelas dan jelas. Yes. Roti jala mak lima biadab. Lalu dititi. Apa masalah? Chef Fakrul? Ini masalah. Gagal. Imran, betul tanya saya ni? Betul, Chef. Tak menyesal? Tak. Izinkan saya, izin. Saya namakan masakan saya pada hari ini adalah belum lagi. Apa masalah ni? Makan ubat dulu lah, pergi makan ubat dulu. Siapa kau, okey? Cuba serius, eh? Kau kasih ni. Jangan sabar-sabar. Boleh saya teruskan? Boleh. Roti jala. Nama masakan saya. Gak bisa. Roti jala, mak lima, mulia kak. Udah, cuy, udah. Oke, cuy, itulah tadi video challenge. Saya udah gak bisa berhenti tertawa, cuy. Sumpah. Gak tahu ada apa dengan video itu, cuy. Kalau di... Iya, saya tahu dia ngakak karena namanya, cuy. Memang pelawak gitu. Saya pasti yakin banget ya, 100% itu dia pelawak, cuy. Karena cara dia bercakap ya, tadi saya dengar, saya masih ingat ya, dia cakap apa masalah dia? Tolong minum obat dulu. Itu bahasa-bahasa komedian itu, cuy, ya. Tapi bukan serius ya, itu bukan serius, tapi lebih ke lawak gitu ya. Tapi saya lihat ekspresi ini Sefka atau siapa sih, saya jadi pusing. Tapi cara dia ketawa tuh bener-bener, kalau saya ingat itu kayaknya kalau kita tengok sampai berkali-kali tetap bakalan ngakak, cuy. Ini yang kasih tantangan ini benar-benar ya. Dia pasti udah merasakan hal yang sama pastinya, cuy. Makanya dia kasih tantangan saya dengan 1000 ringgit. Itu hal yang gak pasti. Saya sudah mencoba menahan semuanya tapi gak bisa, cuy. Gak bisa, cuy. Apalagi saya orangnya mudah terhibur. Saya pikir itu videonya ini gak bakalan ngakak.
gitu. Tapi di sini bukan, ternyata saya berpikir Pak Kodi yang membuat hal gitu ya, atau membuat komedi, tapi bukan gitu ya. Ternyata komedi dari, atau yang membuat kita ngakak dari video ini tuh adalah tertawa dia juga. Saya suka yang seperti ini cuy, ada tantangan-tantangan seperti ini cuy, apalagi ini spesial. Terima kasih banyak lagi, sekali lagi terima kasih banyak. Saya tertarik dengan video-video TikTok sekarang cuy, banyak yang saya lihat di situ lucu gitu ya, ngakak. Korang bisa kirimkan saya ya, kirimkan saya, nanti saya react satu persatu video korang. Video piramid tetap kita bakalan react cuy. Untuk apa namanya, sepatu Rioni, saya mohon maaf banget ya buat korang yang request itu, saya nggak bisa react itu cuy. Saya sudah melakukan reaksinya kemarin dan kena copyright, nggak bisa dipublikasikan cuy. Mohon maaf banget, mohon maaf banget. Dan itu aja cuy, mungkin saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next, thank you next, dan thank you next.